Das Lied an eng, ngaure puniki, ya keti evoho, ya norawaruho. Dan cuma nengeng Pada saat itulah, aku mengungkapkan tekadku. Setelah gonjang-ganjing kekuasaan usia, aku akan meninggalkan istana sebagai ibu suri. Cukup sudah semuanya. Aku hendak menjalani hidup sebagai biksuni. Aku akan mencukur rambutku, masuk biara, menyerahkan seluruh hidupku kepada Buddha. Kini, Gajah Mada, putriku, Tribhuwana Tunggadewi, dan Rajadewi mendesak untuk mengarcakan diriku sebelum aku mencukur rambutku. Katanya, mereka ingin mengabadikan diriku dalam puncak kecantikanku. Apalah arti kecantikan duniawi ini? Kecantikan dan keagungan Majapahit tidak mampu meredam keresahanku tentang tahta yang berlumur darah. Sudah, jangan ganggu aku. Aku ingin melanjutkan semediku. Nah, ini menarik ini. Ini menarik ini. Saya kira habis ini kita akan diskusi panas tentang buku ini. Tetapi kalau boleh saya tunjukkan buku dia Gayatri ini, sebelum membaca buku ini saya sarankan membaca buku yang Majapahit Milenial. Jadi saya menyandingkan kedua buku ini. Sebelumnya ya. Ya. Jadi saya menyebutkan ini sequel ya, sequel atau rangkaian meskipun secara timing agak kebalik gitu. Tapi kalau saya perbandingkan, Majapahit Milenial ini adalah justru menceritakan kejatuhan Majapahit, kemudian munculnya Kerajaan Mataram Islam, ya, dimulai dari Pajang, dari Pajang. Tetapi sebaliknya justru Gayatri ini menceritakan kemunculan Majapahit, diawali dengan Kerajaan Singhasari waktu itu di situ. Nah, kalau boleh saya bandingkan kedua buku ini, maka nanti saya akan sedikit menyinggung tentang profil Mas Bli juga di sini. Yang pertama mengenai Majapahit Milenial, tokoh utama di sini yang paling banyak diceritakan adalah Karebri, pendiri Kerajaan Pajang, kemudian menjadi Mataram Islam. Perhatikan nama Karebri. Namanya agak aneh bagi saya, karena saya mengenal beliau bukan Karebri, tetapi Karebet. Mas Karebet. Tapi Mas Bri mengubah menjadi Karebri. Saya tidak tahu motifnya, nanti bisa ditanyakan, tetapi barangkali karena nama beliau Brere Dana, mungkin disama-samakan biar biar dia merasa keturunan Majapahit, kira-kira begitu. Nah, yang di Gayatri ini ada tokoh yang namanya Karani. Nah, hampir sama, Karebe, Karani. Karani. Nah, Karani ini kemudian mendapat kelenggahan rohnya Gayatri. Nanti sudah dibacakan tadi oleh Mbak Livi sama dengan sangat menarik sekali. Kemudian perbandingan yang berikutnya, yang ketiga adalah di buku Majapahit Milenial ini menceritakan tentang politik kekuasaan, tetapi di buku dengan dongeng asmara. Jadi Karebri kan lelaki ganteng itu ya, kayak anuah pelanang jagat gitu. Jadi banyak pacarnya, jadi dibungkus dengan dongeng asmara. Jadi tapi politik kekuasaan. Nah, saya menyebutnya ini sejarah dibungkus dengan dongeng. Saya menyebutnya kalau bahasa Inggris sejarah itu kan history ya, history. Jadi sejarahnya Karebri, history. Berbeda dengan Gayatri, sama sebenarnya ini juga menceritakan politik kekuasaan, tetapi Gayatri itu punya kecenderungan untuk mengutamakan keberagaman. Maka di situ ada Bhinneka Tunggal Ika yang lahir di Majapahit. Dan kalau di sini saya menyebut kata history sebagai sejarah, Gayatri saya menyebutnya sebagai her story atau sejarahnya dia. Jadi ini maskulin, ini feminin, kira-kira begitu. Nah, ini agak menurut saya agak menarik ketika kita mengupas Gayatri dari sisi feminisme ya, her story. Karena terus terang, mohon maaf ya, saya sendiri waktu kecil saya tidak mengenal Gayatri. Yang saya kenal Majapahit adalah Gajah Mada dan Gajah Nurut. Gayatri hilang, tertelan bumi, tidak diceritakan oleh guru-guru sejarah saya. Sehingga tersembunyi. Nah, ini saatnya kita bangkitkan, kita munculkan her story, versinya. Saya kira itu perbandingannya. Nah, kemudian kalau kita
ingin membedah kedua buku ini, terutama buku Gayatri, kita akan berbicara satu hal yang paling utama adalah reinkarnasi. Di situ ada lintas waktu, kalau dalam film-film sekarang mungkin semacam apa itu? Time travel. Zaman Majapahit bertemu dengan zaman sekarang gitu, seperti itu. Nah, jadi saya punya langsung bahas buku Gayatri, Mbak Sari ya, langsung ya? Iya. Atau langsung, apa Mbak? Boleh. Ya, jadi kedua buku ini menceritakan tentang reinkarnasi atau time travel. Ya. Diawali dengan reinkarnasi sosok Bancak Danaya, atau kalau di Jawa namanya apa Sadopelon Danaya Gengko. Ini diawali di bukunya Majapahit Milenial itu, waktu itu Mas Bre sedang ketirah di lereng Gunung Lawu. Jadi Mas Bre ini menurut saya, dia mengundang saya untuk memberikan ulasan buku karena saya dari Tawangmangu, dari lereng Gunung Lawu, kira-kira begitu. Ya. Saya dekat, rumah saya dekat dengan Candi Sukuh, jadi kalau jalan kaki kurang lebih sekitar setengah jam, cuma setengah jam. Enggak jauh, mungkin 1-2 kilo dari rumah saya. Nah, waktu itu Mas Bre ketirah di situ pada hari Kamis Kliwon, malam Jumat Legi. Itu biasa orang-orang Jawa melakukan tirakat dan banyak orang memohon. Ada yang mau naik pangkat, jadi punya istri banyak dan sebagainya. Tapi Mas Bre tidak minta apa-apa. Kosong. Nah, kepalanya kosong, tidak minta apa-apa. Nah, justru ketika kosong itulah roh Bancak Danaya masuk. Aduh, ya. Ngeri juga ini proses kreatifnya. Nah, ini saya kira filosofi kejawen juga ya, bahwa bening, kosong, itu justru energinya besar. Nah, kalau kita perhatikan, tadi Mas Bire mengatakan roh yang masuk itu namanya Bancak Danaya, sebenarnya Kalenggahan, atau dalam bahasa lain juga Kangslupan, kalau bahasa jalanannya. Kalau bahasa halusnya itu Kalenggahan, jadi lenggah itu duduk. Jadi roh masuk ke duduk di dalam wadah kita itu namanya Kalenggahan. Atau Kangslupan masuk. Trans gitu ya? Trans. Nah, Bancak Danaya itu di Jawa, atau saya sering mendengar bukan Bancak Danaya, tetapi Sadopalon Noyo Genggo. Saya ingin membuka rahasia. Ini juga barangkali Mas, apa masuknya Bancak Danaya itu bukan waktu di Lawu itu. Sebenarnya sejak lahir Mas Tri sudah kemasukan roh Bancak Danaya. Karena apa? Nama aslinya dia adalah Don Sabdono. Jadi Sabdopalon Noyo Genggo itu sudah masuk ketika dia lahir. Saya kira itu. Oh. Nah, kemudian mengenai Gayatri ini ada wayangnya, ini berdiri, kalau benar posisinya kan teratai duduk, kemudian teratainya dipakai, terserah, ini interpretasi ini pembuatnya ya. Itu bawa nah, padma ya itu Mas? Ya, bunga teratai, dia bersamati di atas bunga teratai. Nah, ini bukunya dia Gayatri ini, sosok Karani merasa kalenggahan dengan sosok Gayatri ketika dia berada di London. Ketika ada balilang di sana, kemudian dia merasa sosok arca Gayatri itu menyedot perhatiannya dan meskipun pada akhirnya dia kalah dengan tokoh mas, lain yang punya. Mas, jangan spoiler Mas. Oh iya. Jangan spoiler Mas. Oke, ya. Ya pokoknya nah Gayatri itu yang saya ingin sampaikan filosofinya di sini. Ketika dia tidak berhasil mendapatkan arca itu, maka filosofi yang dia pegang sebagai seorang Buddhis adalah antara melepaskan dan mendapatkan. Jadi ketika orang tidak mendapatkan, maka sebaiknya melepaskan. Jadi mungkin kalau zaman dulu apa Rayang Gombal itu cinta tidak harus memiliki. Ya, karena. Aduh. Nah, itu versi yang pertama menurut saya yang perlu kita diskusikan adalah tentang reinkarnasi, tentang kalenggahan. Yang kedua mengenai fakta dan fiksi atau realitas dan dongeng. Saya pernah diskusi dengan Mas Bri, waktu itu saya diundang di rumahnya pagi hari, kita minum kopi sambil makan buah sukun gitu. Enak sekali Mas Bri, terima kasih. Dia bicara begini, saya tidak sepenuhnya percaya dengan fakta dan karena fakta itu kalau kembali ke histori tadi, faktanya siapa? Faktanya orang yang berkuasa, karena ada fakta lain yang disembunyikan dan orang tidak tahu. Dan yang lebih kita pahami sebenarnya adalah dongeng. Karena sebagian hidup kita dibentuk oleh dongeng. Maka ada dongeng dongeng-dongeng yang kita dengar mesti, bahkan sampai kalau saya mungkin menyinggung tentang kitab suci itu kan boleh dikatakan dongeng meskipun nanti menjadi persoalan ini ya. Tapi maksudnya ada cerita gitu ya. Ketika ajaran itu disampaikan dalam bentuk dongeng maka masuk daripada disampaikan hanya bentuknya perintah.
Group 10 seperti 10 komandemen, 10 perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan itu tidak menarik. Harus dibungkus dalam bentuk cerita. Ya. Saya kira sama juga ketika Mas Bri ini kalau hanya menceritakan ulang Gayatri menjadi tidak menarik, maka diramu dengan munculnya tokoh yang namanya tukang cerita. Nah, ini menarik juga. Ini mungkin agak mengganggu. Nah, tukang cerita di sini saya ingin membandingkan ketika Mas Bri selama 30 tahun menjadi wartawan, itu tiap hari tugasnya adalah merajang fakta menjadi 5W1H, dan itu menurut pengakuan beliau cukup melelahkan. Gitu. Tiap hari harus mengolah fakta menjadi 5W1H. Nah, ketika pensiun pada usia di atas 60 itu, beliau menemukan kebebasan. Disitulah dia mulai menulis dongeng. Jadi inilah Majapahit miliknya dan Gayatri ini, dongeng yang ditulis. Ya. Dan sebagai penutup, saya jadi cerita ini katanya ini kurang menarik ya, kayak loud speaker-nya orang yang suka halu-halu ini. Loud speaker-nya Habib itu. Nah, yang terakhir saya ingin menggarisbawahi kedua buku tadi, Gayatri dan Majapahit Milenial, ingin menggenapi munculnya sosok Bancak Naya atau Sabdo Palonoyo Genggong, kalau di Jawa namanya Sabdo Palonoyo Genggong. Dia mengatakan 500 tahun kemudian akan menitis pada umat manusia zaman sekarang. Jadi titenono. Wih.